Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Tsumma shalatu wassalamu ala rasulillahi alladzi biqida sunnati syarifah wa asbahna lil muttaqin imama. Wassalamu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad fihi amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Ibnu Abbas dalam kitab hadis Bukhari meriwayatkan Ali bin Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجمد بالخير من الريح الإنسان. رسول الله صلى الله عليه وسلم adalah orang yang paling dermawan terutama di bulan Ramadan. Setiap malam malaikat Jibril senantiasa menemui beliau sampai habis waktu Ramadan. Di kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan bacaan Al-Qur'an kepadanya. Apabila malaikat Jibril mendatanginya, maka beliau digiat melebihi angin yang berhembus. Hadis tersebut memberikan motivasi yang tinggi kepada semua umat Nabi, terutama di bulan suci ini, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kepada sesama manusia. Konsep gemar membaca Al-Qur'an, konsep gemar berinfak, bersedekah merupakan hal yang sangat dianjurkan. Konsep yang pertama, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain melakukan ibadah salat, melakukan ibadah sunnah di bulan suci ini, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika Ramadan datang, beliau senantiasa memperdengarkan bacaan Al-Qur'an kepada malaikat Jibril di saat menemuinya. Ada tiga hal yang bisa dilakukan ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an. Yang pertama, tilawatul Qur'an, yakni memperbanyak bacaan-bacaan Al-Qur'an, baik membaca untuk diri sendiri maupun membaca untuk orang lain, dalam arti mengajarkan bacaan Al-Qur'an kepada orang lain. Yang kedua, tilawatul Qur'an, memahami makna Al-Qur'an, memperdalam kandungan makna Al-Qur'an. Yang ketiga, tahfidzul Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Terutama di bulan suci Ramadan ini, mari kita gunakan kesempatan untuk menghafal Al-Quran walaupun itu hanya satu surah atau satu juz. Karena di bulan suci ini Allah memberikan kemudahan menghafal Al-Quran, terutama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Interaksi dengan Al-Quran sangat dianjurkan. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Akan tetapi, mengapa kalian tidak memahaminya? Sahabat yang dirahmati Allah, orang-orang yang menjunjung tinggi Al-Quran, maka dia yang berhak mendapatkan kemuliaan, membawa panji-panji besar. Lantas, bagaimana agar perempuan yang sedang berhalangan agar tetap bisa mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan? Sahabat yang dirahmati Allah, ini merupakan problematika perempuan yang sedang berhalangan. Karena ketika berhalangan, perempuan tidak bisa melakukan sholat, perempuan tidak bisa membaca Al-Quran, bahkan berpuasa pun tidak bisa. Namun bagi perempuan yang sedang berhalangan, tidak usah khawatir.
Ada banyak kebaikan yang bisa dipilih perempuan yang sedang menstruasi. Ada banyak ibadah yang bisa dilakukan perempuan yang sedang berada. Seperti berdoa, berzikir, beristighfar, bersolawat, mendatangi majelis-majelis ini, membantu memberikan makanan atau minuman orang yang berpuasa, menebar kebaikan dimanapun dan kepada siapapun. Bahkan perempuan berhalangan masih bisa memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Perlu diingat sahabat sekalian, perempuan yang sedang berhalangan, yang berhalangan adalah tubuhnya, bukan hatinya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati kita ketika kita sedang beribadah. Maka siapapun perempuan yang sedang berhalangan, tetap mau duduk menghadap kiblat, menutup aurat, berdoa dan bertaubat atas dosa-dosa yang diperbuat, sebaik memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menetehkan air mata, maka perempuan tersebut Allah akan memandanginya bahkan lebih dari itu daripada mereka yang berpuasa namun lalai hatinya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, peluang-peluang amal bagi perempuan yang sedang berhalangan banyak sekali. Melakukan dengan berbanyak interaksi dengan Al-Quran pun masih bisa dilakukan oleh perempuan yang berhalangan. Tidak dengan cara membaca Al-Quran atau menyebutnya, akan tetapi perempuan yang berhalangan masih bisa berinteraksi Al-Quran dengan cara mendengarkan bacaan Al-Quran, bacaan keluarga, bacaan tetangga, maupun bacaan kolega yang terdengar seketika tadarus di musola-musola ataupun tempat-tempat ibadah, bahkan mendengarkan bacaan Al-Quran anaknya di rumah. Selain interaksi dengan Al-Quran melalui mendengarkan bacaan, perempuan yang berhalangan juga bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara memahami makna Al-Quran, dengan cara mendalami makna yang terkandung di dalam Al-Quran, memperbanyak membaca buku-buku referensi atau mencari sumber-sumber yang terpuji. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, konsep yang kedua, hadis dari Ibnu Abbas, adalah meningkatkan amal kepada sesama manusia, beribadah kepada sesama manusia dalam bentuk gemar berinfak, gemar bersedekah kepada sesama, terutama di bulan suci Ramadan. Bagaimana jika kita tidak punya uang untuk bersedekah, maka kita bisa bersedekah dengan makanan. Bagaimana jika tidak ada makanan, kita bisa bersedekah dengan minuman. Bagaimana jika tidak ada uang, makanan ataupun minuman, maka kita masih bisa tetap bersedekah dengan kata-kata yang menyenangkan, dengan ucapan-ucapan yang menyejukkan, dengan perbuatan-perbuatan yang mengharukan, dan kita masih bisa bersedekah dengan menebar kebaikan kepada siapapun. Kita bisa memberikan banyak senyuman, kita bisa menebarkan salam kepada semua orang. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, gemar berinfak, gemar bersedekah dalam bentuk apapun lebih-lebih di bulan Ramadan akan bisa membawa kehidupan kita lebih berkah, membawa kehidupan kita lebih bermakna, bahkan membawa kehidupan kita penuh dengan makna. Demikianlah dua konsep hadis Ibnu Abbas yang bisa kita tingkatkan. Selanjutnya, izinkan saya membaca syair karya Syekh Abdullah Umar dari Semarang. Salawat Tuhanina. Salamullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baytihi al-kiram wa sahbihi dhawi al-Qur'an. Kita gemar berinfak dan gemar bersedekah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan datang, Al-Quran senantiasa berada. Bulan Ramadan tiba, sedekah semakin bertambah. Wal'afu'ikum, wallahu ma'afi bila'awwamu'alaikum, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.